Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Boleh nampak yang saya share skrin ni? Boleh, sir. Alright, okay. So untuk hari ni kita nak bincang tutorial chapter 7.1 yang korang dah buat. Kita nak bincang dari sudut dia punya graph dan juga konsep untuk atas tolak bawah, kanan tolak kiri, itu sahaja. Okay, so kita terus tengok ke soalan nombor 1. So find the area of the shaded region ini. So bila kita tengok atas dia tu kita ada inilah kan atas kan. So this is the atas dan ini yang kita ada dia punya bawah. Okay, so graf pun telah diberi. So kita akan integratekan saja daripada 1 sehingga 3. Atas kita ada kosong, bawah kita ada fungsi kuadratik tersebut. Okay, dan dx lah. Kita tolakkan siap-siap. So kita ada negatif x square tambah 4x tolak 3 daripada 1 sehingga 3 dx. Dan selepas tu proses dia sama sahaja. Dan kita akan integrate, kita akan substitute nilai dan kita akan dapat dia punya final answer. Okay, so proses untuk integrate, substitute dan final answer tu saya tak nak sentuh. Saya just nak sentuh yang the first two steps ini sahaja. Okay, so kita terus pergi ke yang soalan D. Juga graf telah diberi. Okay, so kali ni atas dia berbeza kan? Atas dia adalah kita punya function ini. Dan ini kita punya yang bawah ini. Okay. So bila kita integratekan, kita akan integratekan daripada 1 sehingga 2 of x square minus 2x plus 1 minus 0 dx. Kita simplifikan. So kita ada 1 dan 2. Okay, so kita ada x square minus 2x plus 1 dx. Dan selepas tu proses yang sama sahaja, integrate, substitute dan juga final answer. Okay. So yang penting kita kena tahu mana satu atas, mana satu bawah. Alright, kita terus pergi ke yang nombor 1C pula. Kalau ada soalan boleh terus bertanya. So 1C ni kalau kita kembangkan dia, kita akan dapat dia sebagai X cube minus with 3X square plus with 2X. Okay. So kita ada dua kawasan, saya nak bahagikan dia. Ini yang A, ini yang B. Atas yang A ni berbeza. Okay, so ini dia punya atas. Sedang ini dia punya bawah. Okay, so yang B pun berbezalah. So ini dia punya atas dan ini dia punya bawah. Okay, kita buat satu persatu dulu. Contoh saya nak kirakan area A terlebih dahulu. Integratekan daripada 0 hingga 1 lah kan. Okay, 0 hingga 1. Atas kita ada fungsi dia tadi iaitu cubic tu. Kita ada x cube tolak 3x square tambah 2x. Dan bawah dia kita ada 0 dan letak di x. Okay, kita simplifikan dulu. Tolakkan dia siap-siap. X cube minus 3x square tambah 2x dx. Dan proses dia integrate, masukkan nilai dan dapatlah dia punya final answer. Itu untuk yang A. Okay. So boleh semak masing-masing punya apa nama ni, masing-masing punya pengiraan. So kalau untuk area yang B pula, okay, so kita akan integratekan daripada 1 sehingga 2. Kali ni dia punya atas dia kosong lah. Kan? Dan minus with yang cubic tadi tu. So kita ada x cube. Okay, so tolak dengan 3x square tambah 2x dx. So kita tolak siap-siap. Okay, so kita ada negatif x cube tambah 3x square tolak 2x dx. And then lepas tu baru kita buat integration. Baru kita masukkan nilai dan juga final answer. Okay, silap. This one is area B. So nak dapatkan total area tu barulah kita buatkan area A plus with area B lah. Dan dapatlah dia punya final answer. So sekali lagi proses untuk integration, masukkan nilai dan final answer tu saya tak nak sentuh untuk hari ni. Saya lebih nak sentuh kepada dia punya
konsep graph to integration tu yang atas tolak bawah, kanan tolak kiri dan sebagainya. Itu yang penting. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan yang nak tanya ke? Tak ada, sir. Eh, tiada. Kalau tiada, saya akan teruskan pergi ke soalan nombor 2 yang pertama tu. Kita ada fungsi dia iaitu y is equal to x tolak 1 square tambah 3. Dan soalan kata dia nak apa nama ni, x itu daripada negative 1 dan x equals to positive 4. Arahan soalan memang tak cakap pun kena lakarkan graf. Tapi kadang-kadang kalau tak lakarkan graf and then kita kira dia punya area, kita boleh dapat jawapan yang betul sebenarnya. Kalau bernasib baik. Ada boleh juga kadang-kadang kita buat-buat tak dapat jawapan yang betul. So dia ada isu lah kat situ. Okay. So ini sebenarnya bentuk kuadratik yang apa nama ni? Bentuk yang selepas di completing the square kan. So this one is bentuk selepas completing the square. Yang mana kalau dah siap completing the square, kita boleh dapat terus dia punya minimum point ataupun maximum point. Dalam kes ni minimum point lah. Kan, minimum point tu kita ambil yang ini. Okay, so kita akan ada 1 dan 3. Okay, dan kita dah tahu minimum point dia 1 dan 3. Kita terus dia buat dia punya paksi. Okay, so this is x, this is your y, this is your 0. So kita ada 1 dan 3. So this is the minimum point eh. Kan, less than 1 minute, kita dah boleh lakarkan graf ni dengan betul dah. So kita tahu bentuk dia bentuk yang senyum kan. So kita buat je macam ni, dah settle graf dia. Dia kata daripada negative 1, so this is your negative 1 and 4 is somewhere around here. So maka inilah kawasan yang kita nak kirakan dia punya luas. Tolong ingat mana satu atas, mana satu bawah. So kita akan teruskan, kita akan terus integrate. Atas kita ada x tolak 1 square tambah 3 dx, eh tambah 3. And then dalam kes ni bawah dia kita ada kosong lah. Letak dx dan kita akan integrate daripada negative 1 sehingga 4. Okay, so expandkan dulu dan simplify. So kita akan dapatlah jawapan dia tu x square tolak 2x tambah 4 lah bila kita expand dan simplifykan dia. Dan lepas tu proses yang sama eh, integrate, substitute dan juga final answer. Okay, so saya tak nak sentuh lah part yang integration tu. Kita terus pergi ke yang nombor 2, tolong comparekan dengan jawapan yang korang dah buat. Okay, dan apa nama ni, kalau masih ada yang belum buat nanti please take your time untuk buat juga on your own supaya kita boleh apa nama ni, boleh tahulah kan kita ni faham atau tidak. Okay, nombor 2 tu dia nak macam ni eh. Function yang diberi kita ada 10 tambah 2x tolak x square from x is equals to negative 1 dan juga x is equals to 3. Okay, so kita dah tahu kalau tengok sini kita ada negative x square. So graf kita adalah graf yang sedih lah. First kali shape dia dah tahu macam ni. And kita juga dah tahu 10 ni kita punya apa nama ni, y intercept. So tanpa kita berfikir panjang, kita boleh terus buat lakaran graf dia sebenarnya. Kan? Kurang daripada 1 minit dah settle lah graf saya. Ini pintasan Y. Kalau kena fikir logik, dia pintas dia dekat Y. Bentuk dia bentuk sedih. So dia pintas Y lah. Settle. Okay. So dalam situasi ini ada keperluan untuk dapatkan dia punya pintasan X, yang mana pintasan X tu jadikan y is equal to 0. Okay, so contoh kita akan buatkan 10 tambah 2x tolak x square equal to 0. Positifkan dulu x square tu dan darab semua dengan negatif, lepas tu baru tekan calculator lah baru dapat x berapa. Okay, so kalau korang tekankan akan dapat x is equal to 4.31 dan satu lagi kita akan dapat negative 2.31. So terus label je dekat sini. So sini pun kita ada 4.31 dan soalan nak daripada negative 1 hingga 3. So dia berada di sini lah. This one your negative 1 and 3 is here.
So maka inilah area yang kita nak cari, yang berada di bawah lengkungan ini, kan, under this curve. So dalam situasi ini, kalau korang tak dapat lakarkan grafikan yang betul, and then contoh korang terus integrate je, kan, pun akan dapat jawapan yang betul. Ha, tapi dia bernasib baik je lah sebenarnya betul. Ha, so sebab contoh kalau dia kata dia nak apa ni, daripada tiga contoh, eh, contoh soalan kata nak X itu daripada 3 sehingga 7 misalnya. Ha, 7 kan dekat sini. Okay, so ada lagi kawasan yang berada di bawah ni yang kita kena kena kirakan area, yang mana kalau kawasan yang warna pink, warna purple ni, atas dengan bawah dia dah, dah berbeza. Dia tak sama dah. Okay, so itu kesannya kalau graf kita salah dan sebagainya. Okay, so bergantung kepada kehendak soalan. Okay, so kita hanya perlu integratekan sahaja daripada negatif 1 sehingga 3 of the same function. So kita ada 10 tambah 2x tolak x square, itu yang atas dia. Maksudnya ni lah kan. So ini yang atas. Okay, dan ini yang korang punya yang bawah. Okay, so tolak kosong lah kali ni. Walaupun tolak kosong tu tak terkesan, tapi untuk first step dalam pengiraan tu, kita buat, kita tunjukkan je dia adalah tolak kosong, supaya konsep tu kita pegang dia adalah atas tolak bawah ataupun kanan tolak kiri, eh, dalam cari area ni. Dan seterusnya itu saya tak nak sentuh sampailah korang dapat dia punya final answer. Okey, setakat ni ada apa-apa yang nak tanya ke? Okey, boleh kita teruskan ke soalan nombor 3? Boleh semua orang? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, kita tengok nombor 3 ni. Bayangkan nombor 3 ni adalah soalan exam korang. Sebiji keluar macam ni. Ask yourself, adakah korang pandai nak jawab soalan ni macam mana? Kan? So, ingat exam kita bersemuka, apa ni? Exam subjektif, eh? Dan dia bersemuka. So dan korang pun dah tengok di channel ni, di part A untuk exam tu akan keluar bab 1 dan bab 7. So there is a possibility akan keluar soalan yang pad yang level macam ni. So kita tengok sini dia ada x square kan, kuadratik. So apa ni, jangan panik, kita tengok je dia punya x intercept dia berapa. Okay, boleh guna calculator je sebenarnya. So saya ada A dia 1, B dia negatif 5, dan C dia kita ada 8 kan. So bila kita tekankan ni, kita dapat X dia adalah 2.5. Tapi dia ada, kalau korang tengok sini, dia ada yang atas ni. Dia menunjukkan ada R kat sini, menunjukkan kita ada imaginary roots. Eh? So bila berlaku macam ni, itu bererti yang kuadratik kita ni sebenarnya jatuh kepada kategori yang cannot be factorized, yang tak boleh nak di factorizekan. Apabila cannot be factorized, itu bererti untuk lakaran graf kita akan buatkan completing the square. So nampak ada dua benda dah yang before settlekan chapter 7 kita kena cover dulu, iaitu lakaran graf, okay, dan juga completing the square. Okay, so saya akan lalui proses completing the square ni untuk korang hari ni. Kalau ada yang dah betul-betul completely terlupa, nanti boleh buat revision lah. Okay, buat nota sendiri yang kata you have to revise the CTS. So basically, kita akan buatkan x square tolak 5x tambah juga dengan b per 2 sahaja square minus with b over 2 square tambah juga dengan 8 lah. And dalam situasi ini, kita punya b adalah negatif 5. So kita letaklah sini negatif 5 per 2 square tolak dengan negatif 5 per 2 square tambahlah dengan 8. Okay, so yang ini, yang ini kita akan factorizekan sebenarnya. Yang bahasa mudah saya pernah sebut di sem 1, kalau korang ingat, kita ambil je hujung dan hujung tu, dan dia akan jadi x tolak 5 per 2 kuasa 2. Eh? Dan yang di hujung ni kita nilaikan je lah. Yang mana bila kita nilaikan dia, kita akan dapat situ, kalau tak salah saya, 7/4. Okay, so yang mana secara tiba-tiba kita dah tukarkan bentuk
persamaan kuadratik itu kepada bentuk yang telah siap di completing the square kan. And as we all have agreed, once dah dapat dalam bentuk yang dah siap di CTS kan, kita dapatlah dia punya minimum point. And so minimum point dia adalah 5 per 2 dan juga 7 per 4 lah. Eh, so ambil juga sini dan di sini. So bila kita buat dia punya paksi, kita dah tahu dah graf tu dia takkan lebih bawah daripada 5 per 2 dan juga 7 per 4. Eh, sini. So this is the minimum point kat sini. So kita akan lalukan je graf tu di sini. Selesai graf kita. Okay. So dia sometimes kita kena fikir logik juga untuk buat lakaran graf ni. Kan? Supaya kita tak spend too much time on the graph itself. Okay. Tengok balik soalan. Dia kata daripada negative 1 hingga 2. So negative 1 is somewhere around here. Okay. 2 is mestilah before 5 per 2. So kita buatlah dia punya kawasan tu. Dan rupa-rupanya inilah dia kawasan yang kita nak apa nama ni, kita nak dapatkan area dia. Juga dalam situasi ini, kalau korang punya graf tu salah, dia tak terkesan pun jawapan dia. Kan? Kena prepare soalan bab 7 dalam exam tu. Dia kata yang pertama, sketch the graph. Lepas tu dia kata hence find the area from blah blah. Lepas tu hands, find the volume pula. Dia berkait. Okay. So kalau ada kawasan ataupun ada graf yang salah, korang akan kantoi lah about area dan sebagainya tu. So dalam situasi ni dia masih tak terkesan walaupun graf salah. So kita akan integrate je daripada negatif 1 sehingga 2 of the function lah. Iaitu kita ada x square. Tolak dengan 5x tambah 8, itu yang bahagian atas ni, dan tolaklah dengan kosong bahagian bawah, tolakkan dia, lepas integrate, masukkan nilai dan dapatlah dia punya final answer. Okay, so inilah dia pattern soalan exam yang melibatkan chapter 7. Okay, so kita terus pergi ke yang nombor 4 pula. Kita ada fungsi kubik dekat sini. X cube tambah 3. The y axis and the lines y negative 5 and y equals 2. Ini fungsi kubik ni ada diajar di SEM 1. So korang kena tahu macam mana nak lakarkan dia. Okay, so bila kita buat macam ni, kita ada x cube tambah 3. So tambah 3 tu berarti dia punya pintasan y. So graf dia lebih kurang macam ni. So and this will be your 3. Okay. So disebabkan ini y axis. So dia nak tengok tu, dia kata the lines negative 5 kan. Negative 5 somewhere around here. Dan 2 berada di sini. So maka inilah dia luas yang kita nak cari. Ngam-ngam. Apa nama ni? Ngam-ngam dia berada di satu side saja. Kalau tak dia kena buat tambah lah. Ada dua bahagian. Okay. Dan disebabkan dia adalah y axis eh. So maka kita akan integratekan daripada negatif 5 hingga 2 dy. Ingat kalau y axis kita akan buat kanan tolak kiri. Ini kanan. Ini adalah kita punya kiri. Okay, kanan kita kali ini kosong lah. Kan? Dan kiri kita adalah function tersebut. Ha. Di sini yang saya nak cuba tekankan dekat korang. Apa ni, kalau kita ada dy maka dia mesti dalam sebutan y. Okay, kita akan susunkan dia. And so kita ada y is equal to x cube tambah 3. So kita akan buatkan y tolak 3 is equal to x cube. Dan y tolak 3 kuasa 1 per 3. Itu yang akan kita letakkan di dalam yang kita nak integratekan tu. So kita ada y tolak kita ada y tolak 3 kuasa 1 per 3 kat sini dy. Tolong double check balik kan, kalau dia dy yang nak integrate ini mesti y bukan x. Dia macam ibarat kalau kita masuk dalam software dan nak buat coding ke apa ke kan, kalau kita ada bila tekan enter dia jadi error. So dia tak boleh macam tu. Dia mesti sama. Okay. So kosong tolak dengan function tu. So negatif saya letak dekat luar. So negatif ni.
dia balik negatif 1 eh. So dia jadi negatif of negatif 5 sehingga 2 of y minus 3 kuasa 1 per 3 dy. Dan selepas tu kita akan integrate seperti biasa. Eh, dalam kurungan ni kita ada linear tau. So kita tak perlu pun nak menggunakan substitution ke by part ke apa je. Kita terus guna rumus sahaja. Kalau korang masih ingat, kita akan salin je balik apa nama ni, kurungan tu kuasa tambah 1 perkan dengan kuasa yang baharu darab juga dengan perkali y, iaitu 1 lah dalam kes ni. Dan jangan lupa limit yang ada 2 negatif 5. Dan selepas tu proses dia sama sahajalah sampai dapat dia punya final answer. Okay, so untuk yang nombor 4 ni ada tak yang betul? Jawapan korang lebih kurang macam ni ke? Dia punya step tu, the response, atau tak buat lagi? Sama, sir. Sama, okay. Thank you. Alright. Okay, kita terus pergi ke yang nombor 5. So, yang terakhir untuk hari ni, find the area of the shaded region in the diagram. Okay, so the dy lah, obviously. Okay, so, dan graf pun telah diberi. By the way, ini nama dia adalah reciprocal, reciprocal function ni. So reciprocal nama dia. Tapi tak diajar di sem 1. So that's why kalau dia nak uji di sem 2, graf dia mesti dah diberi siap-siap. Okay, so kita akan terus integrate saja daripada 2 sehingga 4 dan dia akan ada dy. Ingat kalau sini y dan kita integrate tu mesti y lah. So kita ada y is equal to 1 per x. Kita susunkan dia jadi x is equal to 1 per y. Dan kita akan integratekan 1 per y pula. So integrate 1 per y ni adalah constant over linear yang boleh di apa nama ni, boleh diintegratekan menggunakan knowledge yang bab 6. Okay, so apa namanya, kita akan dapat ln modulus y kat sini dan masukkan nilai sahaja. Dapatlah jawapan dia ni. Okay, so setakat ni ada apa-apa yang korang nak tanya daripada soalan 1 hingga 5 ni? Anything that you would like to ask?